jiwamu untuk gereja, kongregasi, komunitas, tata masa depan bahagia. Klaretian lagu ini untukmu. Halo, salam jumpa dalam Sharing Bible bersama AMC Purere. Bacaan hari ini menceritakan tentang Yesus yang berdoa kepada Bapanya di surga dalam malam perjamuan terakhir untuk murid-muridnya, untuk seluruh umatnya, untuk seluruh pengikutnya. Nah, bacaan hari ini mau mengingatkan kepada kita, mau menjelaskan kepada kita bahwa kita seharusnya bersyukur, seharusnya bangga bahwa Yesus yang adalah andalan kita selalu mendoakan kita, selalu berdoa untuk kita, selalu menyertai kita. Dan kita dipastikan akan memperoleh keselamatan dalam nama Dia. Hidup di dalam nama Dia artinya hidup dalam sebuah kebenaran, bukan sebuah kemunafikan, bukan menurut hal-hal dunia. Nah, semoga dengan bacaan hari ini kita semakin mendekatkan diri kita, semakin menyatukan diri kita bersama dengan Tuhan. Semoga.